kantongan saya. Hari ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana ini adalah kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam rangka pengawasan terhadap makanan-makanan yang diperdagangkan di pasar Ramadan, terutama semua pasar Ramadan. Untuk tahun ini kita lakukan ada 7 titik untuk pemeriksaannya.